Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu aneh karaku Adiana Desa. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke. Okay. Cuy, jadi untuk yang keduanya, iki wis meh cedak teko omah cuy. Ingko ceritane ngasih surprise. Supres nyang mama, nyang kakung, nyang Reza, nyang istri. Anu surati mandi mas? Surat cinta lagi. Anu enak amplop ya mas? Enak mas amplop ya. Besi kiki saya mas, bes. Enak lagi. Dan nanti tak kasih ini amplop, tak kasih surat cinta ini. Benti woco biye ngu ekspresi nebi. Aku mau oleh anu. Apa ya surat cinta? Neng pinggir dalan. Nah, iki tak amplop iki kok ngene kok waca iki hadiah. Kon jimuk sik tanggal 16. Ngene ya. Nanti bilang seperti itu, cuy. Oke, kita mau lanjutkan pulang dulu, Bosku. Jadi iki ceritane ngantar bumil periksaan, tapi ya wis kendalane tadi lho untuk part yang satu, cuy. Padha urung adus kabeh ngono ceritane. Oh, dorong atus kape. Aduh, cuy. Jadi pertama kali ini, dua kali sih cuy aku. Tapi yang kemarin aman. Ceritanya ki mau ke jani ki gawe cuy. Mampir pom tak cupot, lali rata gawe. Nih, waduh, gak apa-apa lah cuy. Yang ini pak polisi ya. Bapak komandan Wiwit, sepurane pak, aku melanggar ya. Tolong cek lo ya mas, cek lo rata goyang anu nih. Terus nek ning kono goyang nanti kita hampir sampai rumah. Mudah-mudahan nanti pertama dikasih no sapa mas Wena itu. Ini istri ya. Istri ya, soalnya kalau mama kadang kan enggak ada di rumah. Berapa respon sih? Oh yang di jalan, ayo. Jadi Bosku kita udah sampai rumah. Udah sampai rumah Bosku. Kayak itu juga enak rumah kayak gitu. Jajannya teko, pokoknya jajannya teko tok pokoknya. Kaki selamat. Ini sih era bobo. Alhamdulillah kita udah sampai rumah Bosku. Ini sebetulnya sih erau. Kayak bojoku ruwajin guys. Ruwajin. Enggak mas, tak anu benar mas. Guys. Oke. Oke Bosku. Alhamdulillah sampai rumah Bosku. Alhamdulillah sampai rumah. Jajanannya yuk. Lah iki mah digawane ora dipangan lho jajanane iki mau. Pangan tapi. Muringe pol lho iki mau. Lah iki lho bumile cuy. Wis medun ngono kok urung anu to mek, mentelot-mentelot to mek. Lah mentelotane teko. Yo jajane iki lho, tak jajan. Wis bali. Oke Bosku, kita lanjut ngasih hadiah buat istri guys. Hadiah emang nih dia cuy. Nanti yang selanjutnya kita mau kasih gimana ekspresinya. Oke, tak paten ini sih. Tanggal siji. Nanti adek mau. Nanti tak kai surat cinta. Alhamdulillah emang oleh surat cinta. Namun ini pinggir dalan ya. Nah, bukan. Pakai surprise. Surprise. Gimana? Ya kena tilang. Surprise sih kena tilang lo guys. Surat cintane kuwi lho. Lho, delok lho.
kena tilang kongkong. Biasa nih mah. Gua ambes sih. Oleh serat tilang, guys. Bertu bensin mau. Lali ra tinggo. Ah, guys. Dendoyo anu sidang. Nah, ini loh, cuy, sidang Adi Sucipto. Aduh, dijar kupengku, guys. Makane to, Mas, sampean kira menghadiri sidang Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu. Rabu tanggal 16 bulan 9 2020 jam 09.00. Wah, ini sih. Iki turun gunung neh iki sih. Tanggal 16 turun gunung neh iki ceritane. Alhamdulillah, cuy. Tak kasih surprise. Lah ngerti ndi ke? Halo Mas, selamat siang Mas Adian Adesa. Ngono to. Oke, gua Mas. Alah padahal ke wis tak sreset tak tanggune wis kok nang dhisik asem. Tanggal 16 turun gunung meh, guys. Aduh. Terus siapa yang dikenal? Bobo. Bobo ta? Bobo. Aduh. Aduh, cuci jajane. Reza. Cek cek lan dek tak wis cek. Ngene kena tilang jan ra umum. Lek ngene lho critane iki mangkan tak telusuri dengan detail sedetail mungkin. Lah iki critane kan padha urung ngadus kabeh. Lek mengke tak pikirke aku tok. Sak sopire sak penumpange dudus. Critane iki mesti kena tilang. Halo Reza. Kayak nang anu kenal. Cewek rayah nang. Saya mau kena tilang. Reza, ayammu kena tilang. Loh. Aduh, ya aduh. Oh, betul ke iram nem longo wi. Halo. Enggak boleh, enggak boleh. Kalau kamerane kamerane. Kameranya di kameranya. Ada kumut-kumut ngono nang. Ini lho mbak tuwek jalan kene, ini lho mbak tuwek. Ya Reza kena tilang sembrono cabuk era di engke. Dintak, ibu nanti ta ibu. Oh, baju ini tak aja. Anggela ngiwa. Anggela ngiwa. Oke, guys, dilanjut nanti ya, guys.